الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومواله. كان بندو فجاء وقت الله لقد نبأنا سلوى المسلم kepamulai yang raya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh dronian yang kan rumah bak tanya mandu nikmat Islam. Jadi bak oronyo naku le ketanyo bangsa Aceh. Tak ingat kelai 4 Desember yang tah 4 Desembernya naku urau tak terhidro tu bak bangsa luar. Jadi na sebahagian golongan daripada urung-urung Acehnya yang kagak tua buat Desember. Jadi orang yang tanya nak pura buat Desembernya akan tampingan tak melakukan ibu Allah. Guna saudara-saudara tanya yang lain bertingat ke buat Desembernya. Nah sebahagian golongan yang kekun golongan cakap tak serupa bikin atau nyokun tanya orang Aceh mau jalur toh kapai yang tah le golongannya ni bak urangnya buat Desember hana le mati bak urangnya. Jadi le kitanya bang Bandung tak meleke urangnya buat Desembernya bu panjangmu Nabi Allah buat tak tubut untuk tahun yang akan luka. Jadi bekat le panjang. Jadi lam urangnya nak ke na padung-padung boh acara yang akan kami yang tanya urangnya lam pun nak ke protokol yang ka nujuk buat ulun tuan sendiri dan acara yang kedua nak ke pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan memele Tunku Syah Budin Abdul Rauf. Kedronian kamu silakan dengan segala hormat. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما إنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jadi acara yang tunai nasi baca proklamasi yang akan dimulai saudara Gayo Tengku Anwar Talib Tudonian Tuan-tuan silakan dengan segala hormat. Surat nyata Aceh Merdeka ke bangsa-bangsa kamu bangsa Aceh Sumatera akan hendak hak kamu buat penting nasi grau lagi bangsa-bangsa lain dan akan hendak hak kamu buat pindung tanah pakai indah tujuh dengan nyawa surat nyata grau merdeka dan medela juga ni mengandung ikatan keputusan politik pemerintah asing di Jakarta Jawa. Nanggro persatuan itu kamu lah. Jona Sabah nanggro yang sebaik merdeka dan merdeka. Mulai dengan kita. Kerajaan Belanda nak kekuasaan asing yang kontak tidak keluar jajah kamu. Kata yang tidak tak peram, tapi negara Aceh yang merdeka dan merdeka. Orang 26 Mei 1870 dan orang yang laju di Pai Islam dia sama dengan bantu dia di Pai Jawa. Kuih kena dia ni pak sangat Belandanya kan boleh bakon pun dalam surat-surat khabar bangsa bodohnya. Dalam surat khabar Inggris The New York Times orang 22 April 1870 mutulik Sabah kejadian yang menarik hati dalam sejarah penjajahan modern. Kata dengar di Pulau Hindia Timur. Sabah armada yang raya legenda yang tidak membuat bangsa Eropah kali dikelupkan oleh Sabah tentara negara asal di sini, negara Aceh. Oleh bangsa Aceh, kami temung Sabah kemenangan yang penuh kota. Musuh Aceh kan tantang. Tetapi tak payah belum Bandung. Dalam surat khabar Amerika yang dilihatkan bahawa nama yang pernah diperoleh mutulih sebuah perang yang melabur darah kan terjadi di Aceh. Sebuah kerajaan yang mat kuasa atir Pulau Sumatera baru. Oleh Belanda kaji baik perang atir orang Aceh dan jina ka kita yang terima khabar berhasil. Senang Belanda yang kagebalah oleh orang Aceh dengan bersia jih ramai lagi. Panglima Belanda kagepoh mati dan tentera jih kapayah pelung Bandung pula tinggu. Menurut kenyataan tentera Belanda kebit-kebit hancur mereka. Kejadian yang luar ni, yang luar biasa yang kan menarik perhatian yang raya lagi nak. Tuan oleh Presiden Ulysses Grant
dari Amerika Syarikat, Grup Petubiat Sabah, surat penyata Abang Tengah yang ada dalam perang antara Belanda dengan Acehnya. Bahawa 25 Desember 1870, orang lahir Nabi Isa. Oleh Belanda, kaji perang yang kedua, Atu Aceh. Dan dengan di mulai, dan dengan yang mulai itu, itu yang oleh majalah Amerika Syarikat Ekon Maksid, kaji bohnan perang sertutun masa yang. Sabang perang yang penjajahan yang paling terif dalam sejarah manusia. Yang dalam peramian si tengah nibak bangsa Aceh kagubri yang mengge nibak petun negara kamu yang merdeka dan bela. Peramian disambung to'an uranyo bicah perang dunia kedua. Lapan dao nibak inatu yang teken surat nyata nyong rebat mugle mati syahid. Dalam sebuah perang yang payang tanya. Bapadun kemerdekaan bangsa dan negara. Bandung sebagai wali negara dan panglima syi Ikatan Perang Negara Aceh yang mereka dan mereka. Bangsa Jawayan nasa bangsa asing itu kamu bangsa Aceh. Kamu hana hubungan sejarah, hana hubungan politik, dan hana hubungan budaya. Hana hubungan ekonomi, dan hana hubungan bumi dengan Jawayan. Tetapi hotel habis perang dunia kedua dan Hindia Belanda dipegah kaji bubat. Sabah kerajaan hana bubat nya wilayah di mantong di pelara lagi so. Nang Rau Aceh hana jiplang ke kamu Aceh. Tetapi kaji beri oleh Belanda ke Jawa lamiat ji dengan ji mukomplot dengan penjajahan-penjajahan barat lain di Asia Tenggara. Bangsa Jawayan na sabah bangsa asing ke kamu bangsa Aceh. Kamu hana hubungan sejarah, hana hubungan politik, hana hubungan budaya, hana hubungan ekonomi dan hana hubungan bumomo dengan lawaknya. Warta yang hasil penaklukkan dan penjajahan anda tetap di pelara Bandung dan lehnyan jibi lagi usaka ke bangsa Jawa. Lagi yang menang ke yang kaji pelaku maka akibat ji hanjir tan akan tidang penjajahan Jawa bak tempat jika penjajahan Belanda. Tetapi penjajahan boh oleh bangsa Belanda Eropa yang mukulik putih atau oleh bangsa Asia Jawa yang mukulik merah karena mungkin diterima oleh bangsa Aceh. Menurut hukum internasional dan hukum syarikat bangsa-bangsa, maka wajib Aceh Belanda supaya dipulang hak delat Aceh Nanggur Aceh nyaw ke bangsa Aceh. Belanda hana hak jihbak jijak beri delat Aceh Nanggur Aceh ke Jawa atau ke Indonesia. Sabonan Indonesia yang nak nan yang dipunah-punah mantap. Mengajit jitok-tok penjajahan bangsa Jawa. Mulaipun banyak tudangnya, hantona sabah bangsa di Asia Tenggara nyo yang menan laginya. Menansyik, menurut ilmiah bangsa, teknologi dan bahasa, fisiologi, ilmiah asai usui, budaya, kultur antropologi, ilmiah sejarah, histori dan ilmu masyarakat sosiologi. Hana sabah bangsa Indonesia yang asai yang di Asia Tenggara nyom nan Indonesia. Nyan hana lain ni bak sabah merek baru dalam bahasa go. Nyan hana menghubungan siapa dengan sejarah. Bahasa, budaya, pelom dengan kepentingan kamu Aceh, Sumatera. Oleh Belanda, merek baru Indonesia yang jingui sebagai Renantau nak Hindia Belanda yang gok bancinya.
oleh tom kenalian list Jawa. Cici pe, are guna nan pura-puranya. Mangan jadi top-top kolonialisme Jawa. Dan mangan jadi temung pengakuan dunia luar yang hana tipe satu perkara sejarah pulau-pulau Asia Tenggara ini. Ini penjajahan Belanda hana betul dan salah. Maka penjajahan Jawa yang terang-terang di pedang atau nuduh penjajahan Belanda nyantih salah cik. Dalam hukum internasional kagukun ek injuria jus not oritur. Hana keadilan masai mibak kejahatan. Hana buat benar je mudam atau buat salah. Batapi menang bangsa Jawanyan mantong di cuba-cuba pedang penjajahan di kamu Aceh Sumatera. Padahal Bandung nanggro penjajahan Eropa lagi Belanda, Perancis, Inggris, Spanyol dan Portugis. Tahan ikhle kemah puput buat yang dalam abadnya. Dalam masa lebrotun yang akhirnya kamu kalan oleh kamu bangsa Aceh patriban tanah pusaka indah kamu kaji rampok diperusak dan diperlah oleh si penjajah Jawa. Harta pusaka bangsa kamu kaji cua buat harkat bangsa kamu kaji perlu. Pendidikan kamu kaji pusat. Urung-urung bakal kamu kaji let di Pak Nanggro. Bangsa kamu kaji ikat dengan rantai kezalima. Dipegasian dan hanaji peduli oleh bangsa kamu rata-rata hefluk betul. Pakai banyo menyata banding dengan ukuran dunia yang 80. Menyampi makin siro makin kurium. Padahal Aceh Sumatera bertabang peng kerja lebih 15 miliar dolar Amerika Amerika tiup-tiup tahun. Dengan bermandum diangkut gede ke Jawa pekaya drone. Kamu Aceh hana menjak macam tak pakai dengan bangsa Jawa. Punya awaknya jiduk di nanggro drone. Punya awaknya hana jijak jajah kamu dan jijak melagak lagi tuan dalam kamu. Melayu raya kamu maksud jid ke hudang kau di rumah drone. Menyokan menang hudangnya hana guna jid mempegat hukum dan aturan drone. Bukan lagi kepentingan Jawa. Jid ke urang yang jamin kemerdekaan drone. Yang kamu lebih libat kemah. Jid ke Sabah. Mulia dengan bangsa-bangsa lain dalam banyak lagi ini tu kamu cik. Sabah menan, panuk cik. Mulia dan merelat akhir tanah pusaka ini tu kamu. Perjuangan kemerdekaan kamu nyo punah keadilan. Kamu hana mujak cok nanggro kamu. Lagi ya wajak cok nanggro kamu. Nanggro kamu kanudi oleh Allah punah dengan harta yang le lagi nak. Kamu maksud beri bong jerawa yang bermakna tu masyarakat banyak. Dan kamu preh pengakuan ni bak bangsa-bangsa yang beradab. Kamu beri muhabat ke Bandung bangsa dan ke Bandung negara atuh dong kenyanya. Atuhan bangsa Aceh Sumatera yang mereka dan mereka. Tuku Hasan Muhammad Diterau, Ketua Angkatan Aceh Sumatera Merdeka Wali Nanggro, Aceh Sumatera, 20 Desember 1976. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk acara yang keput mengaku amanat buat Desember atau milad buat Desember yang akan nume de puyu sudo kepada sangian kamu silakan dengan sekenal mak.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhayyituna bi'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Sadaqallahu. Yang ulun tuan pemulia Bandung, hadirin dan hadirat yang kena buat tempatnya orangnya, bangsa Aceh buat macam lah kenulunya beli beli yang di Nanggro yang tak kamu mungkin yang tak tergatih anak-anak tanya Bandung, anak-anak muda Aceh generasi baru, generasi muda yang akan sambung perjuangan ini dilikun banyak anak tua cik. Terima kasih tanya madu. Kita ada-ada kita tanya di sini di Erdu. Khusus di ada kita tanya Asnawi Ali, Muhammad Yahya, Mutia, Dahra dan urun cik kita tanya yang kadung susah payah kita tempatnya kita tanya untuk dan merupuk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uronyo tanyo berempok di sini. Tajak pingat uro lahir Aceh Merdeka yang ke-25. Nah, si bagian di antara kita yang gondong mukum. Pakai titik perung tanyo payah tapi ingat uro Desembernya. Uro pun Desember. Tapi ingat supaya mengerti ingat. Supaya mengerti tua tu. Cedera-cedera di mandu. Yang kan wau ba Allah. Rakan-rakan setia di mandu. Yang kan syahid. Ba geputun. Bendera belakang. Sampai ni baknya. Tapi ingat urapa di sambilnya. Tapi ingat draw di jit. Kan kita nyo na di tenor ni. Bahkan kita nyo tergetik. Tepat-tepat sahau. Di Sweden, di Norway. Dan ho-ho lah elok. Nyo perlu tak ingat cik. Anak berdua orang pun sambil nyo. Nyo kat dia kat tua tu. Dia nyo kat tua lepas kan dia nak sinur. Yang lebih penting lah. Tapi ingat putih sambil nyo. Ke anak-anak kita nyo. Yang muda-muda. Punya kita nyo yang belum buat. Yang terlibat langsung dari konkan. Dalam perjuangan nyo. Anak tak pegat orang pun sambil. Tak cintih anak pun tak harap. Anak-anak kita nyo. Akan dipegat juga yang punya pegat nyawa. Nyawa penting kan? Sebab nyawa perkara identitas bangsa Aceh. Perkara bertanya dan kenudin sebagai sebuah bangsa. Bahawa kita nak bangsa roh tu, nak langgur roh tu, nak bandera roh tu, nak urur raya roh tu. Nyawa hanya yang kita nyawa payah tak ingat tapi. Menyawa kita nyawa ada kena, ni yang ada kena ke kudis sesuai lagi kita nyawa cik. Alhamdulillah dalam tuju dari tengok terima laporan daripada Merdeka 4 kami cit urung yang pergi bendera termasuk yang belum termasuk di Kanada, di Kanada, di Australia, di Denmark dan insyaAllah tak harap muka akan lebih lelom yang yang akan pergi. Rakan-rakan setia di Bandung khususnya yang nak di luar yang akan pulih trauma dan kajiwa semangat kelahi kaji mulai cok langkah pun dengan dapat ikhlas bendera belakangnya. Tiba kau isyarat bahwa perjuangannya kau belum selesai. Tanya barokan tak salah langkah. Isat. Ini apa yang saya tahu ikut dong. Tak cok langkah baru. Munya kat silap. Payah tak berbetul lagi. Langkah pun penting tak tak. Munya kena urung pun. Di kena urung yang betul. InsyaAllah. Tidak ahli falsafah Cina yang hudik nak meletup turun yang golong Nabi Musa, Nabi Isa, Lao Tzu pernah kekun. The journey of 1,000 miles begins with a single step. Sebuah perjalanan 1,000 mil mulai dengan sebuah langkah. Jadi penting tak ada langkah pun, dah mulai. Punya anak dah mulai, berarti anak kejadian dah. Yang golong datang dalam perkara draw tu, perkara di Aceh, belum tuan kena balik baju. Kita pergi
perkembangannya dengan terjadi dalam dunia orangnya. Mungkin na yang kita merenung ke perjuangan dengan ke. Selain krisis ekonomi di Amerika dapat berdebu nanti di Eropa Barat, peristiwa yang paling raya yang tengah terjadi sepanjang tahun 2011 naga revolusi-revolusi di Timur Tengah dan Afrika baru. Lagi di Tunisia, Mesir, Libya, Syria, Yaman dan lain-lain lah. Yang tengah dan akan terjadi lagi. Ahli-ahli politik dan strategi dalam dunia terkejut tak. Sebab hana tersangka-sangka bahawa tahun 2011 bangsa Arab akan gebedah melawan pemerintah-pemerintah diktator yang kamu peluh-peluh tahun berkuasa. Penguasa-penguasa zalim lagi di Mubarak yang menangkan hidup pemimpin Arab yang paling tua dengan Amerika dan kita sebagai bagua Fir'un abad 20 sahaja kemah diputer oleh rakyat dengan hana suatu tangka-tangka. Apa taktik, strategi atau senjata yang awak nyangun sehingga revolusi di Indonesia dan Mesirnya masih senjata ini naga rakyat nanggro. Rakyat nanggro-nanggronya yang kagak kecok sapa sikap dilawan pantang suruh dan kagak demang pura dan dikumat yang ke kunci bahkan revolusi awak yang masih. Bangsa Arab ini tengah gepeglah drol laju ni bak rantai kezaliman. Na yang kamati, na yang gohlong. Di sini dia tak kala bahawa kekuatan rakyat gemah putalu bandung senjata moderen. Lagi yang mutotang dan kapan pun. Tetapi atasnya bandung, han terjadi, menya dah duduk matang. Han ada berkata apa? Lagi yang kena bingat oleh puan Allah. Allah hana nak ubah nasib sabar-sabar kaum. Punya kaum yang kedua ini anak diubah. Allahu inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Revolusi Arabnya nak ke Sabah hai yang hana suka-duka tapi kata terjadi dalam dekat. Dalam politik hana apa yang hana mungkin Sabah pertuah orang Indian bangsa asli Amerika lagi yang jalan, cara atau resuhnya anak. Tapi waktu ramai orang jatuh dengan bekas tapak kakinya nyangkinya nyanyi ke rawa. Ini orang-orang yang kalian boleh tuan alami yang tanya. Dalam kelihatan anak rawa. Tapi waktu ramai-ramai kata jatuh dengan yang bekas tinggal jatuhnya nyangkinya nyanyi ke rawa. Kata punya dua alih-alih yang jatuh. Ini anak jalannya. Nyanyi ke jalan. Ini apa makna yang luktat? Itu makna munya kita nyokam sapa kata pekun kata bo arah ana tapi yang nam dia jadi baik kepada apa kata nya mereka nya ana mungkin dia sebab kaya dekat MOU kanya jadi dia hak dia kala nak nyupa dengan tiba-tiba yang ana dan mereka kata jadi dengan tiba-tiba kana tahu dia nak yang mereka yang ana dia lok jadi nya payangan hadirin yang tuan-tuan pembia. Masalah yang tengah terjadi di Aceh Oronyo cukup kompleks. Kamu cat cuma tak tuan sebabnya. Punya penyakit dia takkan ke komplikasi. Ketipa dia takkan. Kucar je Bandung menaga penjajahan LKT Aceh. Yang keukur ni buat Bandung sekarang yang nak dianggur. Karena akan trip tak dijajah lagi. Maka apa yang nak di Aceh Oronyo Bandung matra kok. Mana tak ada tu. Beramui mentaliti atau acara semikir orang Aceh dan tobat Islam ke Atrago. Atrago diimpor dari Batavia. Syariah Islam ke Atrago Aceh. Atrago menjawab mewah Aceh. Berpijih macam-macam jenis Islam ini akan lahir di Aceh. Yang jaman ke hantar dah dengar macam-macam Islam di Aceh. Untuk tak, apa yang wali pegah waktu baru di layar. Bahawa Acehnya kaji juga di Indonesia ke dumping ground. Mana je ke tempat perut. Perut raya-raya. Muka, hidangan, perabot. Yang kena wajah itu. Yang gagal lagi minyak, gas. Ibu boleh. Jadi pun yang duku Aceh dengan berupah-rupah di Jino di Aceh. Yang tu tengah pilih bro. Bro, tak ikut dia jawab. Barang-barang yang ger, yang ditangguh, tapi yang tetap bro,
Walaupun kan. Falsafah hudir untuk kita orangnya. Hanali amar makruf nahi mungkar. Tapi kaji duka dengan KKN. Korupsi, kolusi dan nepotisme. Nyan kaji udara gapak. Pejabat-pejabat yang ada hati orangnya. Mulai dari tingkat rata sampai ke tingkat yang paling niu. Raya umat, raya am. Korupsi, roh ditina macam-macam tina cimacu dan semua. Kolusi, memakna fikir dan pemakmur kelompok atau pertidur masing-masing. Nepotisme, memakna pemaju kepentingan famili dan pekaya terabuk draw. Yang mana nepotisme. Lena Hakbi Abdullah, Ketua di daerah. Benar Zaini Abdullah dan Ketua Gubernur. Jadi acahnya di rumah dua. Tak ada mahir, tak konflik kan? Pada masa konflik dia, surat-surat baru-barunya kami tulis bahawa perang di Acehnya Natu De Tiwo, yakni Perang Kuto. Bahkan guna Perang Kuto, sebab perkataan Indonesia di Aceh buat masanya luar biasa biadab. Di luar nilai-nilai kemanusiaan. Guna Aceh kaji dehumanisasi. Hana dianggap ni sebagai manusia. Manusia Aceh kaji bohonan GPK, GPLT, separatis, subversif. Kepui berat lagi kan? Supaya ada itimbaknya ke orang lain tu. Yang itimbak GPK. Yang itimbaknya ke Tengku Ali, ke Tengku Imum. Yang itimbaknya diberat awak separatis. Dia sebab diberat lagi kan? Jadi tu yang ibukatnya nak awak hilang. Jadi pun yang ibu nak perhatikan supaya yang ibu pun yang galak je. Pun yang terjadi bahawa masanya yang sebuah tragedi yang paling raya sebenarnya. Yang ditanya, anjir dua tu saya katakan. Dan anjir tak puma. Bangsa-bangsa agak dalam dunia. Dipingat urut-urut sedih lagi. Bom yang itik di Hiroshima dan kata kita ke kelima. Pun Jepang dengar itik tu. Palestina, Senar Pembantaian di Sabra Shatila 82. Awaknya dipingat urut-urut raginya. Burung Islam Bosnia, Senar Pembantaian di Srebrenica 1995. Iga dipingat di Turua sedihnya. Di Vietnam, na My Lai yang tahun 68 waktu Amerika dibom di Port Hulu Ngapung sebuah kampung. Dan baru-baru yang kata dengar na peristiwa di Rawa Gede di antara Jakarta dengan Jawa Barat, di Jawa Barat, Rawa Gede. Na Belanda dia di Port Hulu Ngapung di Sinan 77. Jadi perkaranya jino kaimi ke dia menanggung Belanda, dia berdupat dengan pemerintah Belanda. Dan awaknya masih. Badan tumpu-tumpu Esa Aceh, bijak berdupat buat dunia perkara-perkara pembantaian di kota ni. Tuan tu kimpulah nol pun. Badan tumpu-tumpu Esa Aceh, bijak berdupat perkara di Pahurun di Pulik Cik Jumpa tahun 55. Kejadian di Hutung Arti, Kata A, Arakuno, Tuan Tukul-Tukul, dan lelak-lelak elok. Hoka perkaranya mendung. Dia enam tu mengedakan MOU Helsinki. Dah kanun KKR. Kanun untuk putus-putus perkara pelanggaran HAM. Pak masa konflik. Lagi akan sebut dalam MOU. Hana tu apa kau leh jenawa? Sebab awak DPRA dengan gabung apa pilih bro. Ibro yang bergabung. Dia tekan perjanjian Helsinki tahun 2005. Hanale de Tiro yang dicakap mana? Hanale Perang Kuto di Aceh. Jino akan bergantung dengan dirty politics. Politik Kuto dan Kuih. Ini yang terjadi di Aceh. Lah. Bansi panjang tahun 2011. Surat-surat khabar di Aceh. Di urat Tuhan. Penuh dengan berita-berita pakai. Taru sampai. Tapi kena roh. Mulai perkara kanun wali negara. Calon gubernur dari Pantai Aceh sampai ke perkara pilkada untuk pilih gubernur, bupati dan wali kota. Yang mantan mempuai-puai sampai anurnya hana gelah-gelah. Gaduh mendawa perkara kesabar pasai dalam UUPA pasai 256. Nyan yang kaya ubah di mahkamah konstitusi. Bahkan diubah, saya dengan tujuan ji supaya kenderaan parti mantan yang jika calon draw ke pemimpin
tapi je tiga erat tenderan independen menye secarat. Boleh parti aja? Kalau pegat isunya ke perkara yang paling penting. Menurut awaknya, perkaranya nak tukar maruah dan martabat Aceh. Yang kaji ke perkara identitas Aceh. Dan kaji ke harga mati kawannya. Habis pen memilihan-milihan pegawai rapat buat hotel-hotel mewah. Ulai li Jawa Jakarta. Kon si dua-dua. Rombongan-rombongan lo. Hanai huru malam. Dan penulis jak kerah huru ngampung. Yang anak tu pun apa? Jak demo. Tok perkara merebut pangkat dan kuasa. Anak siapa yang muntung ke rakyat. Jadi, nyan yang kaji ke harga mati WPA je no. Menyanyi jadah mati. Pada putun pasalnya tubi jadah ditumpang dengan apa yang rakam tu. Anak perkara yang sambung rakyat mati. Bahkan perkara pelanggaran HAM masa konflik dan perkara work hati alam yang terang-terang dipunyai di Jakarta yang kamu sebut dalam MOU-nya hana dia protes. Bahkan pun sebab hana muntung kawannya. Cuma muntung ke rakyat matang. Wallahualam. Mana yang depan perkara ini? Perlihat kamu perkara ini. Bahawa ditanya wajah mereka. Khusus di yang nak di luar negara orangnya. Hana kepentingan siapa api? So yang akan je ke gubernur, bupati atau wali kota ukenyo. Jadi pun yang dah begahnya, kerana dia sayang ke bangsa. Bek ji pengen habis-habis. Dan ji pengen le urung-urung ser. Yang kemungsu dah bertang dengan. So dia ada perkara apa dengan so je gubernur, so je bupati, anak ustaz. Tengok urung pro merdeka. Tengok urung yang ada berjuang lagi dengan orangnya merdeka. Tapi tak boleh hanya kerana... Atinan bangsa Aceh Sumatera yang merdeka dan meria. Tuku Hasan Muhammad Bitirau, Ketua Angkatan Aceh Sumatera Merdeka Wali Nanggawa, Aceh Sumatera, 2 Desember 1936. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara saya, Ketua Luar, kali lemah, kali membaca teks proklamasi Aceh Merdeka. Jadi itu acara yang kepuat nakuh amanat 2 Desember atau milad 2 Desember yang akan memulai di Tuku Yesudo kepada dunia kamu persilakan yang sekenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Yang ulun tuan pemulia bandum, hadirin dan hadirat yang kena buat tempatnya urunnya, bangsa Aceh pat mentang turun dunia lebih-lebih yang nak dinanggera yang tak kamu mungkin yang tak tergatih anak-anak utama bandum, anak-anak muda Aceh generasi baru, generasi muda yang akan sambung perjuangan ini. Dilikun banyak anak tua ki. Jadi mengenai kita yang bandum, juga ada kita nyawa di sini di Erbru, khusus ji. Ada kita nyawa Asnawi Ali, Muhammad Yahya, Mutia, Dahra, dan urusi kita nyawa yang kagum susah payah demikian tempatnya kita nyawa untuk kami pun kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uronyo tanyo berempok di sini. Tajak pinga uro lahir Aceh Merdeka yang ke-25.
na sebagian di antara kita yang gua dah mufum. Patuan titik tung tanya apa tapi ingat uruh desember ni, uruh tu desember. Tapi ingat supaya mangat ingat supaya mangat baik tua tu. Lu cedalah cedalah di madum. Yang kedua ubah Allah. Rakan-rakan setia di madum. Muka syahid. Bak betul bendera berkatanya. Di samping ibaknya, tapi ingat urapa di sambilnya. Tapi ingat dua tadi. Pakan kita tanya nak di tunur. Pakan kita tanya tegetik. Sabah-sabah sahau. Di Sweden, di Norway. Dan hoho lah ilam. Ini perlu kita ingat je. Ini anak berapa urapa di sambilnya. Ini kata dia kata tu. Kita tanya kata tua tu. Pakan kita tanya nak di tunur. Yang lebih penting lah. Tapi ingat putih sambilnya. Ke anak-anak bertanya yang muda-muda. Mereka bertanya yang berupa bot. Yang terlibat langsung dari Falcon dalam perjuangannya. Anak tak tugas urut putih sambil. Katintih nak putih harap anak-anak bertanya akan dipegang itu. Itu yang dia pegang. Ini penting sahabat. Sebab ini perkara identitas bangsa Aceh. Perkara bertanya tak kena update sebagai sebuah bangsa. Kalau kita nak bahasa roh tu, nak negara roh tu, nak bandera roh tu, nak urut rakyat roh tu. Nyo, haji-haji ditanya, supaya saya ingat tapi. Menyo, kita tanya, ni yang ada nak tanya ke kudil, kudil lagi ditanya wajib. Mata buahnya. Alhamdulillah, dalam tuan-tuan, kalau kita terima laporan daripada Merdeka Tempat, ramai cip burung yang pergi bandera, termasuk yang belum masuk di Kanada. Kanada, di Australia, di Denmark. Dan insyaAllah tak harap semoga akan lebih lelom yang akan pergi. Rakan-rakan setia yang mandum, khususnya yang nak di luar, yang tak boleh trauma dan tak jiwa semangat kelahi, tajuk mulai ikut langkah pun dengan tak baik kelahi bendera perkataannya. Sebagai isyarat bahawa perjuangannya berlom semestor. Tanya barokan tak salah langkah. Sisat, jino payah tak tahu ikut lom. Kecok langkah baru. Munya tak silap. Payah tak berbetul kelahi. Langkah pun penting tak tahan. Munya kanak urung pun. Si kanak urung yang setel. InsyaAllah. Si roh ahli falsafah Sina. Yang hudib 600 tahun. Yang kalau Nabi Musa, Nabi Isa. Lawa tu. Pernah ketun. The journey of 1,000 miles. Begins with a single step. Sebuah perjalanan 3,000 mil mulai dengan sebuah langkah. Jadi penting sangat kecil langkah itu. Kita mulai. Ini hanya kita mulai berarti hanya kejadian itu. Yang belum kita temukan dalam perkara draw itu, perkara di Aceh, belum tuan kena mari baca perkara perkembangan yang tengah terjadi dalam dunia orangnya. Mungkin na yang kita merenung itu perjuangan tengah itu. Selain krisis ekonomi di Amerika dan padu-padu-padu nanggur di Eropah Barat, peristiwa yang paling raya yang tengah terjadi bantu panjang tahun 2011 naku revolusi-revolusi di Timur Tengah dan Afrika Baru. Lagi di Tunisia, Mesir, Libya, Syria, Yaman dan lain-lain. Yang tengah dan akan terjadi lagi. Ahli-ahli politik dan strategi dalam dunia terkejut ketat sebab hana disangka-sangka bahawa tahun 2011 bangsa Arab akan gebudak melawan pemerintah-pemerintah diktator yang kamu peluh-peluh pun berkuasa di sana. Penguasa-penguasa zalim lagi Husni Mubarak yang dumenangkan hidup pemimpin Arab yang paling tua dengan Amerika dan jitaya sebagai Fir'un abad ke-20 sana kemah diputren oleh rakyat dengan hana so tangka-tangka. Pada taktik strategi atau senjata yang awak nyangun sehingga revolusi di Tunisia dan Mesirnya masih senjata di naku rakyat nanggro. Rakyat nanggro-nanggronya yang kagecok sabuk sikap dilawan pantang surut dan kageterimang pula resiko mantang yang kegunci pasal revolusi awalnya masih. Bangsa Arab di Nord tengah gepeglah dro laju nibat rantai kezaliman na yang kamasih na yang goholong. Di sini dia tak kalan bahawa kekuatan rakyat gemah putalu bandung senjata modern.
lagi yang motor tang dan kapal tempur. Tetapi atasnya Bandung, han terjadi menye tadu duduk mentang, han ada berkata apa. Lagi kerana pingat oleh puasa Allah, Allah hana nubah nasib tabah-tabah kaum, menye kaum yang kedua lagi hana nubah. Allahu inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Revolusi Arabnya nak sabohai yang hana so duga-duga, tapi kah terjadi dalam setiap dalam politik hana siapa yang hana mungkin saboh petuah urun Indian bangsa asli Amerika lagi yang jalan cara atau retuhnya hana. Tapi waktu ramai urun jak kenan bekas tapak kakinya yang kena janji terau. Nyo uru-uru yang kali eh ugli kat tong halami tanya. Dalam ugli hana rau. Tapi waktu ramai-ramai kata jak kenan yang bekas tu jaknya nya kena janji terau. Tapi punya dua alhedo yang jak nya hana jalannya. Anjir jalan. Nyo sabo makna yang lok tak. Tu makna munya kita nyo kam sabo kata pekun kata bo ara hana tapi yang nampu. Jadi baik suka-suka bagi nya mereka nya anu kele sebab kaya tekan MOU. Sonnya. Jadi yang kag dia kala lak nya pula. Jadi tiba-tiba yang hana dan rasa tak terjadi. Jadi tiba-tiba kana sama di dan royang mereka yang hana terjalok tu. Jadinya payah ingat. Hadirin yang tuan-tuan pemulia, masalah yang tengah terjadi di Aceh Horonyo cukup kompleks. Kamu cat cuma tak bantabohnya. Menyut penyakit dia takkan ke komplikasi. Tuan tipe lagi sakit. Puncaji Bandung menaku penjajahan RI Aceh Aceh. Nyan ke ukur ni buat Bandung perkara yang nak dengan orang. Karena kat terkat dijajah legok, maka pun yang nak di Aceh orangnya Bandung matragok. Mana lihat ada tu? Berangui, mentaliti atau acara semikir orang Aceh dan perubah Islam tak teragok. Atau jingkot dari Batavia. Syariah Islam ke tahun Aceh. Nyata pun jawab ni waktu. Bukti je macam-macam jenis Islam jenis akan lahir di Aceh. Yang zaman ke hantar dah jenis macam-macam Islam di Aceh. Betul cat pun yang wali pegah waktu baru hari dia. Bahawa Acehnya kaji pegah di Indonesia ke dumping ground. Mana je ke tempat berbrus. Buruh raya-raya, buktoi, tangan, perabot, yang kena wajah tiap. Yang gagal lagi minyak, gas, dibuang ke dek. Jadi pun yang duku Aceh dengan berupa-rupa di jino di Aceh, yang tu tengah pilih bro. Bro hatai tiap di Jawa. Tapi saya dalam kawan bro nya naci barang-barang yang good. Yang jit tangui. Tapi yang tetap bro. Walaupun good. Falsafah hudik orang Aceh orangnya. Manali amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kaji duka dengan KKN. Korupsi, kolusi dan nepotisme. Nyan kaji kudara gapak pejabat-pejabat yang ada Aceh orangnya. Mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat yang paling liu. Raya umat, raya am. Kita satu. Korupsi, roh dikenal macam-macam jenis semua dan semuanya. Polusi, memakna fikir dan pemakmu kelompok atau perpeda masing-masing. Nepotisme, memakna pemaju kepentingan famili dan pekaya kerabat drawa. Yang makna nepotisme. Bena Hasbi Abdullah, Kuputuhah di Pera. Bena Dini Abdullah dalam suku gubernur. Jadi Acehnya kena mat dua tu. Sedang maya tak kunci kan. Bab masa konflik bila surat-surat abadunya kain ditulis bahawa perang di Acehnya natu dirty war. Yang ni perang kuto. Bahkan gunanya perang kuto sebab perkataan Indonesia di Aceh bab masanya luar biasa biadab. Di luar nilai-nilai kemanusiaan. Orang Aceh kaji dehumanisasi. Cuma taruh. Hana dianggap ni sebagai manusia.
manusia Aceh kaji bohonan GPK, GPLHT, separatis, subversif. Tupi berat lagi kan? Supaya hati timbaknya ke orang lain tu. Yang timbak GPK. Yang timbaknya ke Dengkuali, ke Dengku Imum. Yang timbaknya ni pula awak separatis. Dia sebab dibugat lagi kan? Jadi pun yang dibugatnya anak awak hilang. Jadi pun yang ibu nak separatis supaya yang pelaku pun yang galak di. Pun yang terjadi buat masa yang sebuah tragedi yang paling raya tu tanya. Yang ditanya, dia tua tu kata-kata. Dan dia tak rumah. Bangsa-bangsa agak dalam dunia dipingat orang-orang sedih lagi kan. Bom yang ikut di Hiroshima Nagasaki itu 25 dulu Jepang dipingat di tiap tahun. Palestina na pembantaian di Sabra Shatila 82 awaknya dipingat orang-orang lainnya. Burung Islam Bosnia na pembantaian di Srebrenica 25 juga dipingat di orang-orang sedihnya. Di Vietnam na My Life yang tahun 68 waktu Amerika dibom di poh dulu dengan pung dengan kampung. Dan baru-barunya kata dengan na peristiwa di Rawa Gede di antara Jakarta dengan Jawa Barat, Jawa Barat, Rawa Gede. Na Belanda dia di poh dulu dengan kampung di sana tu berjuju. Jadi perkaranya jinu kaime kedua dengan Belanda dia berdupat dengan pemerintah Belanda dan awaknya masih. Pajan Tungku-Tungku SH Aceh bijak pertempat buat dunia perkara-perkara pembantaian di Kota Reh tahun 1704. Pajan Tungku-Tungku SH Aceh bijak pertempat perkara di Poh Udung di Pulit Cik Jumpa tahun 55. Kejadian di Butung Atas Kaka A Arah Kenor tahun 1704 dan lelai-lelai elok. Hoka perkaranya mendung dia 6 tahun ditekan MOU Helsinki dah kanun KKR kanun untuk penyelesaian perkara pelanggaran HAM buat masa konflik lagi kamu sebut dalam MOU hanya tu apa kau leh jenuh sebab awak DPRA tengah gabung buat pilih bro pilih bro yang tergabung dia tekan perjanjian Helsinki tahun 2005 hanya leh dia tiwa yang dia bercakap menang hanya leh perangkutu di Aceh jenuh akan bergantung dengan dirty politics politik kuto dan kuek ini yang terjadi di Aceh lagi. Bansi panjang tahun 2013 turat-turat habar di Aceh di urat Tuhan penuh dengan berita-berita pakai karu sampai kera-kera mulai perkara kanun wali nagara calon gubernur dari partai Aceh sampai ke perkara pilkada untuk pilih gubernur, bupati dan wali kota yang mantang mempuai-puai sampai anurnya hana gelah-gelah gaduh mendawa perkara ke Sabah Pasai dalam UUPA Pasai 256 nyan yang kayu ubah di Mahkamah Konstitusi takkan diubah supaya dengan tujuan je supaya kenderaan parti mantang yang je berjalan darah ke pemimpin tapi dia cikgu red kenderaan independen menyang secarat oleh parti Aceh kagak pegat isu yang ke perkara yang paling penting menurut awaknya perkaranya nasib parti perkara maruah dan martabat Aceh yang kaji ke perkara identiti Aceh dan kaji ke harga mati kawannya habis peng miliar-miliar kuda rapat buat hotel-hotel mewah ulai li Jawa u Jakarta kon si dua-dua rombongan-rombongan lo hana ih huru malam dan kenulih jak kerah urung ngepong yang hana ada pun apa jak demo tok perkara merebut pangkat dan kuasa mana siapa yang untung ke rakyat. Jadi nyan yang kaji ke harga mati WPA jino. Menyebi jadah mati pak tak betul pasalnya nyebi jadah kumpul dengan apa rakam. Ana perkara yang sambung saya berkata. Akan perkara pelanggaran HAM masa konflik dan perkara hati alam yang terang-terang dipunyai di Jakarta yang kamu sebut dalam MOU nyan hana dia protes. Bahkan itu sebab hana muntung kawannya. Cuma muntung ke rakyat matang. Wallahualam. Awaknya yang betul sekarang ini. Perlihat kami keterang je. Bahawa. Ditanya Aceh Merdeka. Khusus je yang nak di luar negara orangnya. Hana kepentingan siapa lebih. So yang akan je ke gubernur.
bupati atau wali kota ukurnya. Jadi pun yang tak berkahnya, kerana kita tengok sayang ke bangsa. Baik jipungu habis-habis. Dan jipungu dia urung-urung serat. Yang kemungsut tak berkah katanya. Kita tengok anak perkara apa kan? Tujuk gubernur, tujuk bupati, anak ustaz. Kita tengok urung pro mereka. Kita tengok urung yang terpujuang lepas namanya mereka. Tapi tak berkahnya kerana kita sayang ke bangsa. Baik dihu pun nak boleh. Baik imat, baik hidung, ihu lagi kebun. Ha? Jadi nyok yang saya katanya, dapat terpingat-pingat tapi pekan supaya baik dipengut urus sepul lewatnya. Sahabat pekan, ke bangsa yang nak dinegara yang paling penting orang sebab pilih pemimpin itu. Mereka salah dia pilih, dia nak akibat-akibat yang mencari-cari. Yang ke sebab, dia golong pilih pemimpin luka, payah balik saya bergerak-gerak. Daerah sarai memilih perti-perti laban lupu katik dan tengah baca kutubah. Atau ni jak pilih ke wali nanggara Cina-Cina akik dari Pulau Batam yang baru pada umur tinggal di Aceh tak pegah dua keturunan wali Songo dan yubuh dua kerajaan. Na'udzubillah ini dali. Kedaliman wajib lawan dengan kekuatan pemantang yang nabak kita nyawa. Gak pihak berlaku oleh penjajah RI atau abu urung drawa tu drawa yang kamu ikat penjajah. Muka menan bangsa kita tengok sabi kuma di kuda lego di ekwate tu. Lagi apa yang kau ingat di Martin Luther King bata bawa drawa. A man can ride your bed unless it's bent. Urung hang kuma di atau urung kata kecuali kata kata pembungkuk drawa tu. Ini kita tengok tak setuju sabi di atau urung lego. Tapi tidak muka. Lagi yang datang berah waktu itu. Ki, kita tanya tak ada bucat. Taglam lagi itu pula. Hana mungkin kita tanya kumah. Jika ada ruang itu. Pejabat-pejabat Aceh, jino letak yang kabungkuk. Sebab tumah-tumah Jawa. Yang kesabab penjajah RI senang tak. Jika di mudoda ke ruang Gunung Aceh. Dia juga tu yang galak je. Alhamdulillah, selama konflik pilkada akhir-akhirnya, rakyat Aceh kala tak mendamah jarang. Hanya payah jatuh sekolah banyak tadi untuk berfaham politik putar dan politik telurnya. Menyontuk kepentingan pangkat dan pen, jumpa di kuala. Nyokan politikus-politikus yang duduk di Aceh mantang, yang lagi nyan. Tetapi yang duduk di Jakarta, yang pegah dua wakil orang Aceh, tak banjir. Nyawa hai-hai yang bangsa Aceh di Nanggro terlelai ke paham. Di notiak di Aceh hana perang aman. Tapi aman bukan memakna damai. Jadi backline dia dengar khabar, khabar tibak rukuk tu. Urung mempolitiknya back tamat sebab nari tu. Tetapi tak kala penyang kalah dipujak yang kau likut. Dan tak kala cik pun narik ngebut nak sesuai lagi tukar-tukar pegang uronyo narik perdamaian getah narik di Nanggerawa karab babah Bandung Urung. Tapi mi ada kalian buat si uror-uror Tuhan yang teruk saya ingat damainya hana kekai punya keadilannya hana kemah pedang punya keadilan hana tedang hak pun dintai nasib doa hana kemah pujak cik. Menyehak pendentian nasib doa hukumah pejak. Pelanggaran-pelanggaran HAM hukumah pesentuh cik. Nyawa Bandung mengkait antara Sabah dengan yang lain. Resolusi PBB 617A 18 Disember 1942 tentang hak-hak asasi manusia lagi yang hukum. The right of peoples and nations for self-determination is a preliminary condition of full realization of human rights. Maksudnya, hak bangsa-bangsa untuk penjentian nasib draw naku syarat yang paling penting, syarat mutlak untuk terselesa perkara hak-hak asasi manusia. Yang ingat, yang kita mengenai pihak penjentian nasib draw, perkara hak-hak asasi manusia, perkara keadilan, yang akan kemasa putihan dan kemasa kejap. Nyawa resolusi PBB, betul tak punya kebukaan? Saja yang belum tuan pemulia, perjuangan Putun Dailat Aceh oleh Sultan Mahmud Shah bak tulak ultimatum Belanda
1870. Dan perjuangan sambung ke Lai Aceh Merdeka yang dipunyata oleh Tunku Hasan Muhammad Ditirok tahun 1976. Goh Lom Sinusau. Selama keadilan anak tidak di Bumau Aceh dan selama Indonesia yang matang nak di Aceh, perjuangannya tidak menyambung. Mati kita tengok, anak kita akan disambung. Nyawa ke perjuangan yang payah tabuh harga mati. Perjuangan putun agama, perjuangan putun nangro dan jaga maruah Aceh. Kan UUPA atas diberi tiada di Jakarta. Pajam-pajam matang akan dicok pulang. Lagi yang kaya pegawai pembanyo. Perjuangan kita nyawa langsung perintah ni bakpo tu Allah. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. Al-Baqarah ayat 70. Perjuangan sucinyo nak perjuangan pecundrau dalam bahasa Arab itu self defense. Dalam Islam bukan kita nyojak perang gob dan jok harta gob, tetapi menyegap jejak perang kita nyo dan jejak cua harta kita nyo, tidak perlulah agama kita nyo, maka itu wajib hati kita nyo oleh Allah putun bro dan lawan nyo perintah po tu. Lagi kami sebut dalam ayat data tak perang buat jalan Allah, so-so yang jejak perang kata, so-so yang jejak perang kata. Dia nak buat perang dulu, tapi dulu nak perang dia pergi lawan. Tanya? Dan tak usai. Awaknya lagi awaknya tak habis diusai kata. Kita ni orangnya, satu kena pakan. Dia juga tak kena usai. Tanya? Mahara dia kena. Ini yang kita nak kena usai. Ini perintah Tuhan kita ni, pasal usai awaknya. Ini perintah Tuhan. Ayat Quran. Kenapa ya tak tahu usai macam-macam? Terang-terangnya dalam surat Al-Baqarah ayat Al-Ilam Tuhan peringati kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Allah itu wajib untuk kita perang, tapi perangnya hendak kalah tu. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Nah hai yang kata hendak kalah tu tak benci, tapi atasnya jeruk tu kata kata. Wa ansa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah hai yang kata galak tu, tapi Allah, tapi katanya hang nak jerop juga kata tapi galak. Ni Islam menjilat dah idenya. Ni madu pun galak ya. Kan ada tiga udah tu. Itu mepel tu memang kat dalam macam orang menjilat. Tapi Allah nak galak buat lagi. Yang benar tetap benar. Keadilan payah berjudul. Lagi yang mengkunci. Tahun 2017 tinggal harga minggu tu. Dan laki wak portu Allah tahun 2012 nyo bujuk kutun Aceh Merdeka. Dan bendera pusaka nyo bujuk kapui rata juk sagawa di tanah roh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maka sabat wa alaiha maka sabat rabbana la tu'afidna inna sina au akhtana. Ya Allah ya Tuhan kamu, ya Allah ya Tuhan kamu, baik kena hukum kamu, baik kena cok kubuluang menya kamu tua atawa silap. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kamu, baik ke nu pedu atu ulia kamu atu bahu kamu perkara-perkara yang gehal lagena yang kalih nu pedu atu uduang gawat awai golong kamu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah ya Tuhan kamu, baik ke nu pedu atu bahu kamu, baik nu pegulam atu kamu perkara-perkara yang hantai kamu ulang. Wa'fu anna, nipu maaf ke kamu nyo. Wa'fir lana, nipu ampun ke dosa-dosa kamu nyo. Warhamna, dan diberi rahmat kamu. Anta maulana,
donne toujours et tout le monde. Fan sourna en la forme de la vie. Dans notre longue vie, nous sommes là où nous sommes encadrés. Amen. Amen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan tuan selaku pengurus acara kadang-kadang na tidak tua kurun atau waktu mentor yang leke wah berayut tak karena hantar biasa yang berukur tetapi jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji Ismail Usman, kamu bilang. Waalaikumsalam. Tadi nunggu jarak akhir malam bersama Tuan Selamat pada saat dengan Karadi dan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalaluhu wa karamuhu wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rabbin, limang ka hamalan kamo. Lam nujuhku dari fitnah dunia atau kamo nyawa. Ya Allah, nuputrohku perjuangan kamo. Menyekamu hanali bunuh putra ke bahan kamu dan berikan ke buah dan cucu kamu nyawa. Ya Allah, bun terima ke permohonan kamu nyawa. Ya Allah, beri ke kesehatan tubuh kamu dan berkat umum kamu beri memperjuangkan kemerdekaan Acehnya bun sampai akhir hayat kamu. Dan kamu ke hanam temungu anak-anak kamu nyawa bunuh putra ke daripada perjuangan indah tuunya yang kalah geru darah di tanah Aceh. Dan kamu bi kamu sesua bangsa bawah dunia nyo. Amin ya rabbal alamin. Rabbana adina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al Fatiha. Amin amin ya rabbal alamin. Dawam ya subhanakallahumma.